Dewa Wisnu adalah salah satu dewa utama dari tiga dewa utama dalam agama Hindu atau biasa lebih dikenal dengan Trimurti. Dalam Trimurti, Dewa Brahma adalah pencipta alam semesta, dan Dewa Siwa adalah penghancur, sedangkan Dewa Wisnu adalah pemelihara dan pelindung alam semesta. Nah, berikut ini adalah 11 fakta menarik tentang Dewa Wisnu yang tak banyak orang tahu. Satu, Dewa Brahma lahir dari pusar Dewa Wisnu. Legenda mengatakan bahwa Dewa Wisnu digambarkan sedang berbaring di atas kasur ular Anantasesha di lautan kosmos. Saat ia sedang tertidur dalam yoga nidra, tidur meditasi, selama berabad-abad di atas ular berkepala seribu, yang disebut Adisesha bersama dengan Dewi Lakshmi, permaisurinya, yang selalu setia menemani dan melayani Dewa Wisnu. Ketika Dewa Wisnu terbangun, sekuntum bunga teratai muncul dari pusar di perutnya, dan kemudian, ketika bunganya mekar, Dewa Brahma kemudian muncul di atas teratai itu. Dewa Brahma melihat Dewa Wisnu, memberikan penghormatan kepada Dewa Wisnu, dan kemudian memulai proses-proses penciptaan, dengan berkah Dewa Wisnu dan mulai menciptakan dunia. Dua, jejak kaki Dewa Wisnu. Sebuah kuil kuno yang dikenal dengan nama Wisnupat, terkenal dengan jejak kaki Dewa Wisnu sepanjang 40 cm. Dikenal juga dengan nama Dharmasila, kuil ini terletak di sepanjang Sungai Falgu, dan tapak kakinya memiliki 9 simbol, antara lain Shanka, Cakra, dan Gada. Konon ini melambangkan senjata Dewa Wisnu. Wisnupat diukir pada batu padat dan dilingkari dengan bahan perak. 3. Batuan bawah tanah Wisnu. Dinamakan dengan nama yang sama dengan Dewa Wisnu, Batuan Wisnu, juga dikenal sebagai Sekis Wisnu atau Batuan Bawah Tanah Wisnu, adalah sedimen vulkanik di Grand Canyon, Amerika Serikat. Batuan bawah tanah Wisnu adalah nama yang direkomendasikan untuk semua batuan kristal Proterozoikum awal, metamorf dan beku, yang tersingkap di wilayah Grand Canyon. Bebatuan ini membentuk batuan dasar kristal yang mendasari batu kapur bas dari grup Unkar dari supergrup Grand Canyon dan batu pasir Tapeats dari grup Tonto. Batuan dasar ini juga disebut Kompleks Wisnu atau Kompleks Metamorf Wisnu. 4. Persamaan Dewa Wisnu dengan Dewa Mesir, Horus. James Freeman Clark, Richard Leviton, James Chaos Pritchard, dan lainnya telah mencatat kesamaan antara Dewa Wisnu dan Dewa Mesir kuno, Horus. Ada nama lain untuk Horus, yang menariknya adalah nama, Har, dan Herumurti. Menariknya Hari adalah nama dari Dewa Wisnu dalam agama Hindu Dharma, dan kendaraannya adalah Garuda yang berwajah elang dan berbadan kekar. Garuda adalah makhluk mirip burung besar atau burung humanoid yang membawa Dewa Wisnu. Disebutkan dalam Wisnu Purana, Ramayana, Garuda Purana, dan Bhagavata Purana. 5. Mohini, satu-satunya awatara wanita dari Dewa Wisnu. Satu-satunya awatara perempuan Dewa Wisnu yang pertama kali diperkenalkan dalam Mahabharata, dikenal sebagai Mohini. Legenda mengatakan bahwa dia adalah tokoh paling penting selama Samudra Manthan, pengadukan lautan susu, di mana dia memperoleh Amrita dari para Asura dan memberikannya kepada para dewa untuk membuat mereka abadi. Digambarkan sebagai seorang wanita cantik, Mohini,
Sang pemikat hati, dikenal karena keahliannya membuat marah para asura dan dewa. Dia begitu menarik bahkan Dewa Siwa pun tergila-gila dengan kecantikannya. Enam, dikutuk oleh Maharsi Berigu. Suatu ketika Sukracarya dan Maharishi Berigu sedang pergi meninggalkan pertapaannya, dan ketika para asura berlindung di ashram Maharishi Berigu. Para dewata dan indra menggunakan kesempatan ini untuk menyerang asura yang tidak bersenjata. Dengan tidak adanya sang Maharishi, para asura melarikan diri ke istri Maharishi Berigu, yang bernama Kavyamata, untuk berlindung. Resi Berigu sangat terpukul melihat keadaan istrinya dan murka kepada Dewa Wisnu karena melanggar dharmanya dengan membunuh seorang wanita. Oleh karena itu, Maharishi Berigu mengutuk Dewa Wisnu untuk dilahirkan di bumi berkali-kali dan mengalami penderitaan di dunia, saat lahir dan meninggal beberapa kali. Tujuh, nama asteroid yang diambil dari nama Dewa Wisnu. 4034 Wisnu adalah asteroid yang ditemukan oleh Eleanor F. Helin. Ini adalah jenis asteroid langka yang diklasifikasikan sebagai objek dekat bumi dan asteroid kelompok Apollo yang berpotensi berbahaya, dengan diameter sekitar 0,4 km. Astronom Amerika menemukannya pada 2 Agustus tahun 1986 di Observatorium Palomar di California, Amerika Serikat. Dinamai dengan nama Dewa Wisnu. 8. Legenda Monarki Nepal. Kuil Buddha Nilkanta, terletak sekitar 10 km dari pusat kota Kathmandu, Nepal, memiliki ukiran dari batu terbesar dan terindah di Nepal. Ini adalah patung spektakuler dari Dewa Wisnu yang sedang tidur, beristirahat di Sheshanaga, dan tertidur dalam posisi berbaring di dalam kolam air, yang melambangkan lautan kosmik. Meskipun merupakan kuil terkenal yang banyak dikunjungi umatnya setiap hari, kuil ini merupakan tempat yang tabu bagi mantan Raja Nepal. Legenda mengatakan bahwa Raja Pratap Malla mendapatkan penglihatan ketuhanan yang mengakibatkan keyakinan dan ketakutannya yang kuat bahwa jika Raja Nepal mengunjungi kuil Buddha Nilkanta, kematian akan segera terjadi setelah meninggalkan kuil. Berlanjut ke hari-hari terakhir kerajaan, Raja Hindu Nepal itu tidak pernah mengunjungi kuil tersebut. 9. 10 Awatara Dewa Wisnu dan Teori Evolusi Darwin. Anehnya, ada kemiripan yang mencolok antara Dasa Awatara Dewa Wisnu dan Teori Darwin. Cara Darwin menyampaikan dalam teorinya bahwa dunia tempat spesies beradaptasi dengan variasi tertentu dan berkembang seiring berjalannya waktu mempunyai gambaran paralel. Sesuai dengan bagaimana manifestasi Wisnu terbentuk dengan tatanan yang sama relatif terhadap waktu dan kebutuhan. 10.24 Awatara Dewa Wisnu. Dari semua awatara dewa pemelihara Wisnu yang tak terbatas, 24 dianggap yang paling penting. 24 awatara dewa Wisnu ini dijelaskan dalam Bhagavata Purana. Secara keseluruhan, Dewa Wisnu telah bereinkarnasi sebanyak 23 kali, dan dia mengambil wujud yang berbeda setiap saat. Diramalkan Dewa Wisnu akan muncul ke dunia terakhir kali di penghujung Kali Yuga. 11. Arti kata Wisnu. Kata Wisnu berasal dari kata dasar, Wis, yang berarti, memasuki atau meliputi. Dewa Wisnu adalah unsur abadi yang hadir dalam segala hal di dunia ini. Oleh karena itu, hal ini meresap kemana-mana. Dalam komentarnya tentang Wisnu Sahasranama, Adi Sankara menyatakan turunan dari kata dasar ini, yang berarti, kehadiran di mana-mana.